Assalamualaikum Lur, welcome to channel Dulur Sale. Kali ini ada servisan HP Infinix Hot 8 Play dalam keadaan fingerprintnya rusak. Kita lihat di pengaturan keamanan, fitur fingerprintnya itu hilang. Hal ini bisa disebabkan masalah software maupun hardware. Tapi rata-rata di HP Infinix, penyebab kerusakan seperti ini disebabkan oleh modul fingerprint yang rusak. Oke Lur, sekarang kita matikan HP-nya. Lalu ganti fingerprint lama dengan yang baru. Tapi alangkah baiknya maksimalkan dulu di software dengan cara masuk ke fingerprint test, lalu hapus data. Kalau masih belum work, teman-teman bisa langsung reset pabrik. Jangan lupa backup dulu datanya. Oke Lur, setelah fingerprintnya diganti, kita lihat di pengaturan apakah sudah muncul. Sip, mantap Lur. Langsung aja kita ke tahap selanjutnya, kita tes langsung sidik jari kita. Selanjutnya, kita buka kunci layar dengan menggunakan sidik jari kita. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.